Pada kesempatan kali ini, saya akan menghadiri Honda Biker Day 2015 di Kota Pacitan. Perjalanan saya mulai dari Mantingan Ngawi dari jam 3 pagi, menjemput partner saya di Solo, lalu jam 4 pagi berangkat menuju ke Pacitan dengan melewati Wonogiri. Saya sempat melewati rest area komunitas motor box, namun tidak ada orang di sana. Jalanan lumayan sepi, hanya memakan waktu 3 jam setengah untuk sampai ke Kota Pacitan. Dalam perjalanan saya kali ini, saya mengandalkan GPS saya di Android. Ya, begitulah kadang GPS pun bisa sedikit menyesatkan. Saya dilewatkan dengan jalanan pintas di pematang persawahan. Sempat ragu juga karena dari jalan ini ke GPS hanya 7 menit untuk sampai ke gedung olahraga Pacitan. Namun setelah beberapa menit kemudian, terlihat sebuah atap berwarna biru. Syukurlah, ternyata kita tidak tersesat. Tuh, gedung olahraganya sudah terlihat. Sesampainya di gedung olahraga Pacitan, ternyata sangat sepi sekali. Ya, mungkin karena waktu masih menunjukkan jam 6:30. Nah, registrasi untuk pengambilan dan lain-lainnya dilakukan di gedung olahraga Pacitan ini. Untuk mengambil kartu yang sebelumnya saya sudah registrasi online di web Honda Biker Day 2015. Bahkan saking sepinya, saya bisa parkir di tempat parkir khusus panitia. Kirain motor peserta yang diparkir di sini. Ya sudahlah, saya biarkan saja. Mumpung masih sepi juga kok. Saya juga bisa berfoto-foto di ruang registrasi online nih. Sebenarnya, saya sempat bertanya kepada panitia registrasi ulang, dimulai jam berapa ya? Dan panitia menjawab katanya registrasi ulang diundur jam 8. Oke, telat sedikit tidak apa-apalah. Namun setelah menunjukkan jam 8 pagi, saya bertanya lagi diundur lagi jam 9. Aduh, saya dan partner touring saya mulai merasa lapar nih. Setelah jam 9 pagi, saya bertanya lagi ke panitia dan diundur jam 10. Beruntung ada teman touring satu doang juga dari Solo. Lumayanlah untuk teman mengobrol. Tak terasa sudah jam 10 lewat sekian dan registrasi ulang sudah dibuka. Ada sedikit masalah karena dari satu lembar kertas harus diisi paling minimal 10 orang. Aduh, harus menunggu orang lagi nih, padahal perut sudah lapar. Sebenarnya rencananya jam 8 pagi sudah kelar registrasi dan rencananya sisa waktu untuk melanjutkan mengunjungi pantai-pantai di Pacitan. Dari jadwal jam 7 pagi molor sampai 10 dan hasil registrasi jadi jam 11. Molor berapa jam tuh? Baru deh di jam 11, kita baru mendapatkan kartu ini nih, beserta kupon dan stiker tanda pengenal. Selanjutnya menginap di tempat teman saya untuk besoknya menghadiri Honda Biker Day 2015 di Pantai Teleng Ria. Walaupun badan masih pegal-pegal setelah disesatkan GPS di tengah hutan dengan jalanan kerikil,
setelah bermain dari Pantai Klayar. Keesokan harinya saya sudah siap untuk menghadiri Honda Packer Day 2015. Namanya juga Honda Packer Day, yang pasti semuanya kebanyakan adalah motor dengan produksi dari Honda. Dari motor jadul, bahkan sampai motor besar. Dihadiri sekitar dari 1.500 atau bahkan lebih peserta. Nah, karena saya sudah dapat stiker tanda masuk, jadi saya dan kontrol saya bisa keluar masuk pantai ini dengan gratis tanpa dipungut biaya satupun. Enak bukan? Kapan lagi nih bisa keluar masuk ke pantai gratis? Itu selamat datang menyambut. Dari sini terlihat banyak sekali motor. Bahkan parkir yang disediakan pun sudah penuh sesak. Jadi kami diarahkan parkir ke tempat yang lebih jauh dari pantai. Tempat parkir khusus motor, saya ketemu nih sama motor idaman saya, yaitu Honda Vulcus alias motornya Batman yang hampir seharga mobil Pajero Sport. Ya, kurang lebih hampir 500 jutaan lah. Punya 4 box berdesain futuristik, 745cc, double transmisi atau bisa dengan manual otomatis. Jok belakang bisa ditegakkan buat senderan, ada chargernya, juga PGM FI. Cuma bisa melongo guys, pegang saja sudah senang. Di parkiran lainnya, lebih membuat melongo lagi. Apalagi kalau bukan sang legendaris Honda Phantom berjejer rapi. Honda Phantom adalah salah satu varian motor Honda berjenis Kaiser Retro ala Adventure. Motor bergaya Harley Davidson ini juga dikenal dengan Phantom TA200. Honda Phantom 200 dibekali mesin SOHC 1 silinder berkapasitas bersih 1906,9 cc. Bobot motornya sekitar 140 kg. Sedangkan power maksimal diklaim mencapai 16,48 tenaga kuda pada putaran 8000 RPM dan torsi puncak hingga 16,2 Nm pada putaran 6500 RPM. Sayangnya, produksi Honda Phantom dihentikan produksinya sejak tahun 2000. Sebenarnya ada lagi Honda Hornet, namun tidak sempat saya ambil gambarnya. Keren dah pokoknya. Secara administratif, Pantai Teleng Ria Pacitan terletak di Desa Teleng, Kelurahan Sidoarjo, Kabupaten Pacitan. Letaknya sungguh dekat dari pusat kota Pacitan. Berjarak sekitar 5 menit dari pusat kota Pacitan atau sekitar 3,5 km. Pantai Teleng Ria merupakan objek wisata yang paling banyak dikunjungi saat waktu liburan. Paling mudah dijangkau oleh wisatawan di
dibanding dengan pantai-pantai lainnya yang ada di Pacitan. Kondisi Pantai Teleng Ria menurut saya kurang bersih, atau mungkin karena kurang pengelola. Kesadaran wisatawan juga harus ditekankan agar tidak ada sampah makanan yang berserakan. Pantai Teleng Ria merupakan pantai berpasir putih yang sangat pas untuk dijadikan tempat refreshing dadaan. Pantai ini memiliki ombak yang cukup tinggi. Saya mencoba menghilangkan pegel-pegel dengan berjalan santai menyusuri pantai. Pemandangan di sekitar Pantai Teleng Ria ini lumayan indah. Pantai ini diapit oleh pegunungan yang bisa kita saksikan keindahannya dari pinggir pantai. Keberadaan Pantai Teleng Ria ini diapit oleh pegunungan Limo. Saat Anda berada di pantai tersebut, Anda dapat menyaksikan tebing-tebing tinggi membentuk pola huruf U yang terdiri mengelilingi pantai, seolah melindungi pantai ini. Ini juga salah satu penyebab mengapa ombak di Pantai Teleng Ria Pacitan tidak terlalu besar dibanding dengan pantai selatan lainnya. Jika ingin melihat aktivitas para nelayan pasca melaut, kalian bisa mencoba sendiri berjalan ke arah barat pantai. Di sana kalian akan menemukan perahu-perahu nelayan yang diparkir serta para nelayan yang melakukan berbagai macam aktivitas. Pantai Teleng Ria ini juga dijadikan untuk tempat pelelangan ikan sehingga pengunjung dapat membeli ikan segar yang baru ditangkap oleh para nelayan. Namun saya lebih memilih duduk di batang kelapa ini saja sambil menikmati deburan ombak khas yang terbilang liar. Termasuk ciri khas salah satu dalam deretan pantai di selatan Pulau Jawa yang langsung berbatasan dengan Samudra Hindia. Jika Anda senang bermain air di tepian pantai atau berenang di pantai ini, disarankan untuk berhati-hati, mengingat ombak yang tidak dapat diduga. Meskipun ombak di pantai ini tergolong tidaklah besar, namun karena cuaca kali ini, ombak dianggap cukup besar, sehingga dilarang untuk berenang. Bahkan petunjuk dilarang berenang pun juga terpasang sepanjang pantai dengan bendera merah. Pantai dengan relief yang relatif landai ini memiliki luas sekitar 40 hektar dengan panjang garis pantai mencapai hingga 2,5 km. Di pasir agak keluar pantai terlihat beberapa tanaman hijau yang mengagumkan. Sangat subur dan hijau, walaupun tumbuh di atas pasir laut. Tumbuhan ini pertama kali saya kira kangkung karena merambat. Tapi masa sih ya kangkung bisa muncul di atas pasir dan bunganya juga cantik lagi. Yang kemarin merasa menginjak-injak taman bunga lili di Jogja, saya sarankan jangan kesini ya. Di dekat tumbuhan yang subur di atas pasir ada sebuah layangan Honda Packer Day 2015 yang cukup besar. Mumpung gak ada orang, saya ingin mencoba melihat tulisannya. Tapi yang terjadi, layangannya akan terbang sendiri. Weh, ngeri coy. Bisa jadi berasa naik gantung. Bagian sini terdapat sebuah tulisan besar Honda Packer Day 2015 dengan 3 buah motor konsep di depannya. Nah, untuk nampang di sini harus antri banyak nih guys. Wajar, karena peserta Honda Packer Day lebih dari 1.500 peserta. Memasuki bagian utama acara Honda Packer Day 2015, di sini terlihat setan-setan merchandise, servis motor gratis, dan juga permainannya.
Dengan kupon yang saya dapat dari registrasi ulang kemarin, saya bisa tukarkan dengan makanan dan minuman, teh botol, pincor Honda Packer Day 2015, dan pembersih muka 5 saset. Lumayan bukan? Saat berjalan-jalan, sifat deso saya muncul saat melihat sebuah pesawat drone. Saya panggil-panggil dan akhirnya drone mau turun. Narsis dulu lah. Siapa tahu saya masuk televisi. Hehehe. Di sebelah sini juga ada 3 motor konsep. Berjenis 2 Honda Sonic dan yang satu CB150. Saya tertarik pada salah satu stand permainan di Honda Packer Day 2015 ini. Dan sebelum saya bermain, saya wajib daftar dulu nih pakai kartu Honda Packer Day yang saya ambil di Gor Pacitan kemarin. Di permainan menendang bola, bolanya tidak masuk. Tapi entah mengapa, saya dapat dompet dari panitia. Selanjutnya saya mau mencoba permainan kekuatan. Permainan ini lagi-lagi saya tidak bisa menang untuk mencapai poin tinggi. Tapi saya dapat dompet lagi. Lumayan nih dapat oleh-oleh gratis. Di sini ada sebuah panggung dan sedang kuis. Oh iya, acara puncaknya adalah malam ini. Dengan bintang tamu sebuah band, yaitu band Riff, dan undian motor CB150 gratis. Sayang saat saya kesini pada malam harinya untuk melihat undian, saya nggak dapat motor gratisnya. Oke guys, itulah perjalanan saya saat menghadiri Honda Packer Day 2015 di Pantai Teleng Ria. Saya merencanakan perjalanan keesokan harinya, saya akan ke Pantai Taman, di mana mempunyai flying fox terpanjang dan tertinggi se-Indonesia. We'll be right back.